Jadi ini buat kitchen seat tool. Bagiannya ini tempat duduknya, kemudian ini tatakannya, terus bapak nggak tahu namanya sih, tiangnya, terus hidrolik, kemudian ada bautnya 4. Kemudian ini untuk memasangnya, letakkan tatakannya di bagian paling bawah. Kemudian ini untuk hidroliknya, bagian yang gede. Ini sepertinya ada di bawah, sepertinya jalurnya. Ini buka penutup warna hitam. Terus untuk bagian yang ada penyangga kaki ini ada di bagian bawah. Kemudian tinggal dimasukin seperti ini. Bagian ini bisa dipasang terakhir dulu, yang penting kita pasang ini di tempat pantat atau bokong. Ya. Bagian penutup ini ditaruh di bagian paling bawah. Kemudian masukkan bagian atas ini ke hidroliknya. Dan ini akan rendah banget. Isinya biar bisa naik tinggal tekan tuasnya. Nah, seperti itu sudah bisa naik tinggi sekitar 80 cm dan bisa dipakai di dapur. Dan ini juga bisa muter 90 derajat. Dan ini juga bisa muter 360 derajat. Kalau mau direndahin, tinggal tekan tuasnya. Oke, demikian untuk perakitan kursi dapur hidrolik. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Ini juga bisa dipakai buat kursi bar. Harganya lumayan sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah, tergantung di mana belinya, kapan belinya, sama siapa belinya, dan termasuk pengganti juga.